Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka menabrak truk tangki BBM bermuatan solar di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Akibatnya, tabrakan mobil bak terbakar habis. Kebakaran terekam kamera video amatir berikut ini. Api membumbung melahap habis mobil ini. Warga hanya bisa menyaksikan dan tak berdaya memadamkan api. Sebuah mobil bak terbuka terbakar usai menabrak truk tangki bahan bakar minyak BBM jenis solar di Desa Petukliti, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Agar api tak menyambar solar, truk segera mundur sementara api terus berkobar. Kejadian bermula saat mobil bak terbuka melaju dari arah Gunung Mas ke Palangkaraya. Saat tiba di Desa Petukliti, di saat bersamaan, tiba-tiba muncul truk tangki dari bengkel dan tabrakan pun tak terhindarkan. Beruntung sopir mobil bernama Aldi berhasil menyelamatkan diri meski terluka di dada dan wajah dan kini dirawat di rumah sakit. Dari bengkel ini kan? Dari bengkel, mau keluar. Mau keluar. Terus ya. Dihajar sama? Sama tiluk dari atas. Pickup ini? Iya, pickup. Tiluk pickup siapa? Tiluk pickup itulah. Langsung terbakar? Iya. Setelah 1,5 jam warga berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Peristiwa terbakarnya mobil ini kini ditangani petugas Laka Lantas Polres Pulang Pisau. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan.